Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam dalam siri cara urus masa untuk ibu bekerja daripada rumah. So, pada kali ini saya nak berkongsi tips-tips untuk ibu yang bekerja daripada rumah. Okay, so untuk tidak membuang masa lagi, jom kita pergi ke tips yang pertama, iaitu solat awal waktu. Kenapa kena solat awal waktu? Kerana pada pengalaman saya, apabila masih ada waktu tapi tak solat lagi, fikiran saya akan sentiasa mengingatkan saya, kau tak solat lagi. Itu sesuatu yang bagus, sangat bagus, sebab diri kita sendiri mengingatkan kita supaya solat. Solatlah, waktu dah masuk. Tapi tak solat lagi. Kenapa tak solat lagi? Okey, kenapa kena solat? Sebabnya fikiran kita, hati kita akan jadi tak tenang, tak fokus, sebab asyik duk ingat, aku tak solat lagi. Tak apalah, ada masa lagi. Tapi aku tak solat lagi. Sekejap lagi aku solat. Benda tu semua akan mengganggu kualiti kerja yang kita buat dan juga mengganggu fokus kita terhadap kerja yang kita lakukan. So lebih baik kita masuk waktu pergi solat dulu. Okey, tips katakan sebelum tu, katakan ada anak kecil yang tengah menyusu. Yang tengah menyusu, so macam mana nak handle situasi tu apabila dah masuk waktu tapi anak tengah menyusu? So pada pendapat akak, susukan dia terlebih dahulu, bagi dia kenyang, bagi dia relax. So letak dia dan kemudian terus pergi solat. Jangan buat kerja lain dulu, terus lakukan perkara yang wajib. So yang kedua adalah, kalau ada anak-anak yang kecil ataupun anak-anak yang dah boleh buat kerja sendiri, yang dah boleh buat aktiviti di rumah ataupun di dapur sendiri, tak kisahlah dia umur berapa, 2 tahun sehinggalah ke seseorang ataupun umur yang boleh diajar. So latih dia untuk melakukan aktiviti tersebut sendiri, seperti contoh cari baju, pakai baju. Maknanya sistem pengurusan di rumah ataupun sistem di rumah kena buat sehingga anak kita boleh melakukannya sendiri. Nak cari air, dia tahu kat mana. Nak kain tuala, dia tahu kat mana. Baju dia tahu kat mana. So dia boleh buat sendiri tanpa perlu kita stres ataupun tanpa perlu dia sendiri yang stres. Nak cari baju tapi tak tahu baju kat mana. Okay. Tips yang ketiga adalah buat sistem di rumah. Sistem ni seperti sistem baju. Macam mana kita nak handle baju dekat rumah? Sebab duduk kat rumah, so nak tak nak kita kena basuh juga baju. Walaupun kita mendobikan baju tersebut di self laundry service dan sebagainya, so kita masih lagi kena plan, kita kena rancang bila kita nak kumpul baju tu, bila nak basuh, bila nak keringkan, bila nak jemur, bila nak lipat, bila nak bla bla bla, semua dengan baju. Kita kena buat satu sistem supaya sistem tu memudahkan kerja kita, memberikan banyak masa lebihan untuk kita, dan juga sistem tu adalah sesuai untuk anak kita, untuk suami kita. Okey. Tips yang keempat adalah berikan tugas-tugas tertentu yang kita rasa tugas tu orang lain pun boleh buat. Orang lain tu seperti pasangan kita, anak-anak yang dah boleh buat aktiviti yang kita dah tak risau pada dia. So berikan tugas-tugas tersebut kepada dia. Contoh yang biasa kita buat selama ni, kita tak sangka, kita tak tahu, kita tak expect yang anak kita sebenarnya boleh buat, yang pasangan kita sebenarnya boleh buat. So tengoklah dekat rumah apa yang kita boleh berikan, apa yang kita boleh tugaskan kepada anak kita supaya dia pun boleh buat juga benda tu. Seperti basuh pinggan sendiri, ambil baju kotor, letak dalam mesin basuh. Aktiviti-aktiviti yang mudah dulu. Mulakan dengan aktiviti yang mudah, kemudian beransur-ansur tingkatkan aktiviti dan kemahiran mereka. Sebab kita bukan superwoman, kita bukan superman, kita bukan robot. Kita perlu masa juga. Sama seperti mereka, mereka perlu masa untuk melakukan aktiviti mereka. Kita juga perlu masa untuk melakukan aktiviti kita. Sebab kita stay at home mom, dan juga mungkin ada yang bekerja daripada rumah. Okay.
Tips yang kelima adalah buat jadual untuk diri sendiri, untuk anak. Untuk anak lah. Nanti kalau buat untuk suami, suami marah pula kan. Buat jadual untuk, kalau boleh, untuk diri kita sendiri. Sekarang saya tengah buat jadual untuk saya, dan juga lepas dah buat jadual untuk diri sendiri, beransur-ansur buat jadual untuk anak-anak. Tengok dulu aktiviti dia apa sekarang. So tulis dan bagi tahu selalu pada dia, bagi tahu seumur pada dia. Ni nanti mama akan buat bla 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 untuk buat jadual, nanti mama tampak kat peti, nanti tengok eh, ha, macam tu. Bagi tahu dekat, bagi tahu dulu, jangan jangan terus pam tanpa jadual terus suruh dia ikut, nanti dia stres, kita pun stres nanti. So bagi tahu dulu jadual dia tu. Mungkin yang kedua, yang utama sekali adalah jadual kita. Kita kena susun dulu jadual kita, bila masa yang kita nak buat aktiviti kita tu. So kalau nak tahu macam mana cara nak susun jadual, so boleh klik link dekat atas. Nanti saya akan letak dekat atas ataupun dekat bawah. So kalau nak daily goal planner daripada saya, boleh klik link di description di bawah. So ini saja perkongsian daripada saya. Semoga hidup kita lebih bermakna dan memberi manfaat kepada orang sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.